Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo, tentunya di Masak Mudah dan Praktis. Kali ini aku akan memberikan resep minuman sangat simpel banget dan rasanya sangat enak. Hari ini aku bikin es tape rumput laut. Cara bikinnya sangat gampang. Pokoknya kalau kalian mau tahu apa aja bahan-bahan lengkapnya, mau tahu gimana cara buatnya, tonton terus video ini, jangan sampai di-skip. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya supaya kalian gak pernah ketinggalan video terbaru dari aku. Bahan yang pertama, di sini aku akan membuat kuahnya dulu. Aku udah menyiapkan 1 bungkus santan instan, kemudian 1 lembar daun pandan, lalu ada 85 gram gula pasir. Kalau untuk tingkat manisnya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Terakhir, aku pakai 400 ml air putih. Ini langsung aja aku akan memasukkan santannya, gula pasir masuk, daun pandan masuk. Nah, ini air putihnya juga. Jangan lupa kita tambahkan sejumput garam. Sekarang kita aduk supaya semuanya tercampur. Kemudian masak di atas api sampai nanti dia mendidih. Kalau udah mendidih, ini langsung aja kita matikan apinya, lalu kita tunggu sampai kuah santannya ini tuh dingin. Nah, ini ya teman-teman untuk hasilnya. Kuah santannya dia udah aku dinginkan. Bahan lainnya yang paling penting tentunya ada rumput laut. Ini aku udah menyiapkan rumput laut yang udah dikasih warna hijau seperti ini. Kemudian di sebelah sini ada tape singkong. Sekarang aku akan potong dulu tape singkongnya. Nah, seperti ini aja kita potong kotak-kotak. Supaya rasa dari minumannya tuh makin segar, jangan lupa kita pakai es batu. Langsung aja untuk yang pertama, di sini aku akan memasukkan rumput lautnya. Nah, ini aku emang pakainya agak banyak. Gelas satu lagi kita isi dengan rumput laut. Oke, selanjutnya aku akan memasukkan es batu. Kemudian selanjutnya, di bagian paling atas kita masukkan aja tape singkong yang tadi udah dipotong kotak-kotak. Dan untuk yang paling terakhir, kita tinggal tuangkan kuah santannya. Nih hasilnya seperti ini. Ini sangat simpel banget, tapi seger banget. Cocok banget nih untuk menu buka puasa. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, dan selamat mencoba di rumah semuanya.